Ada yang mau diklarifikasi nggak kira-kira nih bang nih? Udah lama sih. Hmm. Udah sekarang udah kita berteman baik. Hmm. Emang sampai sekarang silaturahmi masih baik. Kurang lebih seperti itu. Jadi katanya kan anak sekolah yang pernah mengajar anak-anak ini nggak sih? Terus ada penolakan dari keluarga? Berhubungan baik. Kalau untuk penolakan dari keluarga sih nggak, kayaknya nggak ada ya. Nah itu mungkin cuma orang yang melebih-lebihkan. Lebih sih ada berhubungan baik dan tetap silaturahmi. Tapi dengan adanya pemberitaan ini, jadinya gimana maksudnya? Merugikan kamu nggak? Dengan adanya berita seperti ini, ya sebenarnya sih ada sisi positif negatifnya. Hmm. Kalau negatifnya mungkin kayak ada berita-berita kayak gini sampai nggak diresin orang tuh apa segala macam. Hmm. Sedangkan orang tua sendiri baik-baik aja, nggak kenapa-kenapa. Sisi positifnya mungkin ya kita bisa masih silaturahmi. Jadi teman-teman mungkin yang di luar sana yang belum pernah tahu berita tentang Fani lagi atau mungkin Rikis lagi bisa tahu beritanya lagi ya. Sejauh ini sih baik-baik aja, nggak ada kenapa-kenapa. Sempet risih nggak sih? Kalau risih, alhamdulillah sih enggak sih, karena emang kalau beberapa berita sih mungkin yang bikin sedikit risih ya, tapi so far sih enggak, masih aman alhamdulillah. Mungkin perlu diluruskan lagi, penolakan itu tidak ada atau sempat ada atau gimana nih Pak? Nah itu rancu dia. Soalnya. Enggak ada sih, enggak ada penolakan sama sekali. Enggak ada. Jadi emang kadang ada berita yang suka berlebihan ya, tapi so far sih alhamdulillah enggak ada apa-apa. Terus apa alasannya bisa kira putus? Alasannya? Aduh, buat alasannya karena mungkin belum waktunya mungkin ya, tapi nggak tahu ntar kedepannya seperti apa, doain aja. Kan banyak yang bilang lo muka kalian mirip gitu katanya. Waduh, amin. Jadi mungkin karena kita kan apa ya, nggak cuma banyak sih, kalau mirip-mirip mungkin kebetulan kayaknya. Masih ada sedikit keyakinan nggak sih mau balik lagi atau gimana kan? Nah itu dia, doain aja pokoknya, karena kita nggak ada yang tahu kedepannya seperti apa. Jodoh nggak ada yang tahu. Insyaallah kalau emang jodohnya dia ya mau gimana lagi, mau siapapun itulah intinya. Tapi komunikasi jadi canggung nggak sih kalau ini sudah di sini, jadi canggung nggak sih? Buat canggung sih pasti canggung, karena emang kita udah hampir lama juga nggak komunikasi ya. Jadi emang pasti agak kayak canggung rugi lah. Tapi berapa lama sih? Kenal deket gitu maksudnya? Oh udah lama, hampir lama. Jadi udah mau hampir, sekarang udah berjalan tahun kedua, mau hampir 2 tahun lebih lah. Tapi udah gak komunikasinya? Udah, komunikasinya udah agak lama sih. Masih beberapa, sering sih, cuman gak terlalu yang intens. Iya, intens. Emang kenalnya sejauh mana sih waktu itu? Kenal dengan Rikis, kenal Rikis? Aduh, kebetulan waktu itu Rikisnya jadi juri di ajang pencarian bakat, jadi kebetulan aku jadi salah satu talentnya. Disitulah momen-momennya. Tapi tanggapan netizen gimana nih ke kamu kalau kamu pacaran sama Rikis? Buat tanggapannya sih, ya mungkin ada pro, ada yang kontra. Tapi so far sih ditanggapinnya, aku lihat dari sisi positifnya aja mungkin mereka. Ada yang mungkin belum kenal Fandi, di satu sisi kan Rikis emang dia salah satu YouTuber yang mungkin orang udah tahu dia semuanya. Jadi ada pro ada kontra. Tapi pada saat sampai sekarang udah hampir ini, komennya gimana? Ya seperti biasa, masih banyak yang suka kait-kaitin antara Fandi sama Rikis. Ya salah netizen, cuman aku nanggapinnya senyantai aja. Dampak pekerjaan nggak? Dampak ke pekerjaan sih ya kayak gini nih, jadi ketemu suka ditanyain apa segala macam. Tapi sih balik lagi, aku tipe orang yang nyantai banget. Hal-hal yang seperti ini aku selalu tanggapinnya positif aja.